semua. Lagi pada ngapain nih? Gabut deh pasti. Nih, biar kalian gak kelihatan gabut-gabut banget, Mimin kasih film buat kalian tonton nih. Filmnya model-modelan dokumenter gitu ceritanya. Judulnya Cloverfield. Di film ini, pemain utamanya ada Michael Steele David yang meranin jadi Robert Hawkins, Mike Vogel yang meranin jadi Jason Hawkins, kakaknya Rob, Odette Usman yang jadi Beth, pacarnya Rob, Lizzie Caplan yang jadi Marlena, Jessica Lucas yang jadi Lily, tunangannya Jason, dan yang terakhir TJ Miller yang meranin jadi Huck. Jadi, film ini nyeritain tentang 6 orang warga New York yang lagi ngadain pesta. Tapi pestanya berantakan, karena tiba-tiba muncul monster-monster ganas yang nyerang kota. Apa itu bakal jadi pesta terakhir mereka? Penasaran kan? Nah, ya udah kalau gitu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini kita dikasih lihat cuplikan hasil rekaman dari handycam punyanya Rob. Handycam ini ditemuin di sekitaran US 477 atau yang sebelumnya kita kenal sebagai Central Park. Rekaman pertama yang ada di handycam ini tuh tanggal 27 April ya. Rob ngerekam ini pas baru bangun tidur di apartemen ayahnya Beth, pacarnya dia. Kebetulan ayahnya Beth lagi keluar kota. Mereka punya rencana mau ke Pulau Koni tuh katanya, mau jalan-jalan. Lanjut ke rekaman kedua, tanggal 22 Mei, direkam sama Jason sama pacarnya juga, namanya Lily. Ini mereka lagi nyiapin pesta perpisahan gitu buat Rob, mau kerja ke Jepang, dibantu sama Huck. Dan Huck seneng nih, katanya Marlena yang dia sukain itu juga bakal datang. Nah, jadi mulai dari sini Huck yang bakal pegang handycamnya ya, buat ngedokumentasiin acara ini. Sempet-sempetnya nih si Huck nyamperin Marlena dulu. Sepik-sepiknya sih minta pesan-pesan gitu ya buat Rob, padahal mah emang pengen ngobrol aja dia. Eh, kasian loh, si Marlena gak inget sama dia, padahal udah beberapa kali ketemu, kata Huck. Huff. Gak lama, yang dipestain dateng nih. Kaget juga tuh ya si Rob dibikinin pesta perpisahan kayak gini. Dia nanyain, Beth dateng apa enggak? Katanya sih udah diundang sama Lily. Dan, yaps, bener Beth dateng nih. Pantes aja dia nanyain. Ternyata di sini Rob udah gak pacaran sama Beth. Sedihnya, Beth datang malah sama pacar barunya, namanya Travis. Pas Beth lagi direkam pesan-pesannya, si Rob datang ngajak Beth buat ngomong berdua sebentar. Di situ mereka ribut. Jadi mereka putusnya gak jelas gitu ya. Saking penasarannya, Huck sama Jason nanya ke Lily, mereka berdua ada masalah apa? Lily mau nyeritain, tapi Huck diem-diem ngerekam itu semua. Ternyata mereka gak ada yang tahu ya kalau si Rob sama Beth pacaran. Udah tahu rahasia, malah disebarin lagi tuh sama si Huck ke beberapa tamu. Nah, si Beth sama Travis jadi pulang duluan. Ya udah, karena masih penasaran, Jason sama Huck nanya langsung ke Rob. Rob baru deh tuh cerita. Bukan maksudnya ngeghosting Beth, tapi dia kan mau ke Jepang. Dia bingung harus gimana. Dia gak tega kalau nyuruh Beth nunggu. Dan dari awal juga katanya mereka tuh gak pernah ada ikatan pacaran yang beneran gitu. Jason nyoba ngasih saran-saran ke Rob buat ngejar Beth lagi. Tapi, tiba-tiba, gempa bumi guys, guncangannya parah banget. Mana sekota sempat mati listrik. Tapi beberapa udah langsung nyala lagi sih untungnya. Yang bikin nambah panik, di berita sampai ada kapal tanker minyak kebalik di dekat Pulau Liberty. Jason ngide nih, ngajak ke atap buat lihat keadaan di luar. Lagi-lagi mereka kaget, ngeliat ada ledakan yang gede banget di kejauhan. Bahkan, puing-puing dari ledakan itu sampai ke mereka loh. Kabur-kaburan deh tuh mereka. Lagi panik nyariin Jason, makin panik ngeliat kepala patung Liberty kelempar sampai ke situ. Tiba-tiba ada getaran kenceng lagi. Pas banget tuh, kerekam sama Huck. Monster apa itu, woy? Gede banget. Dirobohin dong itu gedung Woolworth-nya. Mereka masuk ke minimarket gitu buat ngindarin reruntuhan. Untungnya mereka udah ketemu lagi nih sama Jason. Suara raungan monsternya itu loh, kenceng banget, bikin merinding. Udah nih, hilang getarannya. Jason keluar, dan akhirnya yang lain ikut juga. Bener, kota udah
hancur-hancuran kayak abis perang loh. Di situ mereka ketemu sama Marlena lagi. Masih selamat dia. Jason ngajak mereka buat ke Manhattan. Dia pikir di sana aman. Nanti mereka bakal lewat jembatan Brooklyn. Nah, sampai nih mereka di jembatan. Ternyata emang semua orang dievakuasi lewat situ. Beth bisa nelfon Rob nih. Dia bilang dia gak bisa bergerak. Panik langsung si Rob. Hat Lily sama Marlena jadi berhenti nungguin Rob dulu. Nah, si Jason udah terlanjur jauh di depan. Tiba-tiba keadaan kacau lagi. Ekornya tuh monster ngehantem jembatannya. Pas banget di tempat Jason berdiri. Pusing banget nih pasti. Udah kehilangan kakaknya, kepikiran Beth, dan sekarang HP-nya juga mati. Dia buru-buru lari ke toko elektronik. Hat ngejar dia. Di situ Hat jadi lihat berita di mana divisi infanteri ke-42 pengawal nasional angkatan darat nyoba nyerang monster itu. Tapi malah ada makhluk-makhluk parasit yang ukurannya lebih kecil keluar dari monster itu. Ternyata si Rob ke situ mau cari baterai baru buat dengerin pesan suara dari Beth. Beth ketiban reruntuhan tembok di apartemennya. Yang jadi masalahnya nih ya, apartemennya itu di Midtown Manhattan. Monster itu kan ada di sana sekarang. Tadinya Rob mau kesana sendiri, tapi akhirnya mereka semua ikut. Baru juga jalan, di depan mereka udah ada tuh monster. Untung ada tentara yang datang nembakin monsternya. Mereka lari, mau lewat kereta bawah tanah. Hampir aja keinjak tuh mereka. Sumpah ya, auto mejret asli diinjak begituan mah ya. Lagi nunggu, ibunya nelpon. Rob nyoba nenangin ibunya. Dia juga tetap ngasih tahu ke ibunya kalau Jason udah tewas. Oke, mereka lanjut jalan, nelusurin terowongan itu buat ke tempatnya Beth. Di tengah perjalanan, ada gerombolan tikus-tikus yang kayaknya juga lagi kabur gitu. Karena lampu flash dari kameranya gak cukup terang, akhirnya dinyalain deh tuh mode malamnya. Baru kelihatan dong, di atas terowongan itu ada makhluk-makhluk parasit dari monster tadi itu. Mereka nyoba ngelawan sebisa mungkin, dan mereka juga saling nyelamatin. Sampai akhirnya Marlena kena gigit pas nyoba nolongin Hat. Tapi mereka berhasil kabur nih, keluar dari jalur kereta bawah tanah. Abis Marlena bersihin lukanya, mereka lanjut ke atas. Mereka nembus ke mall bawah tanah gitu. Si Marlena mulai ngerasa pusing. Kaget loh, ada militer yang datang. Mereka dibawa nih ke pusat komando. Katanya dalam 15 menit mereka semua harus pergi ke Spring Street buat evakuasi. Yah, ini Marlena tiba-tiba matanya ngeluarin darah. Dia langsung buru-buru dibawa ke tenda. Wow, meledak itu si Marlena. Gila ini sih. Kalau kegigit sama makhluk parasit itu jadi begitu ya jadinya. Di sini, Rob masih maksa banget pengen nyelamatin Beth. Akhirnya salah satu pemimpin militer ada yang ngasih info nih ke Rob. Pemerintah mau ngejalanin protokol Hammerdown. Hammerdown ini bakal ngancurin Manhattan buat ngebunuh monster-monsternya. Dan dia dikasih tahu kalau helikopter evakuasi terakhir ada di sekitaran 40th Street sama di Park jam 6 pagi. Ya udah, mereka lanjut jalan. Yang bikin kaget, apartemennya Beth udah miring dong itu. Posisinya udah nyender ke gedung lain. Mana si Beth ada di lantai 39? Mau enggak mau ya naiknya lewat tangga. Kebayang dong capeknya kayak apa? Duh, mana harus nyebrang ke bagian apartemen yang robohnya tuh ya? Ngeri banget. Nah, ketemu nih. Beth dalam posisi ketusuk sama baja tulangan beton gitu di dada kirinya. Tapi ternyata dia masih hidup. Mungkin karena bukan jantung ya yang ketusuk. Ini mereka harus ngeluarin Beth dari besi itu. Kebayang gak sih sakitnya gimana? Yah ilah, mana itu monster jalan ke arah gedung mereka itu? Oke, udah nih. Sekarang mereka harus lanjut jalan ke lokasi evakuasi di Grand Central Terminal. Oh!
no, something else. Six o'clock. Yeah, okay, how you? Helikopter Korps Marinir. Rob, Beth, sama Hat naik helikopter selanjutnya. Dari atas, mereka bisa ngelihat monster itu di bom. Oh my god. Are you guys seeing this right now? Are you seeing this right now? I gotta hit it. Let you hit it right now. Di pengeboman terakhir kelihatannya sih udah tumbang tuh ya. Tiba-tiba tuh monster keluar lagi dari asap. Terus nabrak helikopter mereka. Mereka jatuh tepat di Central Park. Semua yang ada di helikopter itu tewas, kecuali Rob, Beth, sama Hat. Di radio helikopter, ada peringatan kalau protokol hammer down bakal dimulai dalam 15 menit. Mereka harus buru-buru kabur dari situ. Hat ngambil handycamnya yang jatuh dulu nih. Pas dia lihat ke atas, udah ada tuh monster di atas dia. Sekarang tinggal Rob sama Beth. Mereka berlindung di bawah jembatan gitu. Pas sirine mulai bunyi, pengeboman dimulai. Sekarang itu udah hari Sabtu tanggal 23 Mei jam 6.42 pagi. Di sini Rob sama Beth ngerekam kesaksian terakhir mereka tentang peristiwa ini. Pas selesai ngomong, pas jembatannya runtuh, kameranya juga ikut kekubur di runtuhan. Kedengeran Rob sama Beth sempat nyatain cinta satu sama lain tuh ya sebelum bom lain meledak. Di akhir scene, ada cuplikan rekaman pas Rob sama Beth lagi main-main di Pulau Koni nih. Ternyata tuh kerekam loh sama mereka. Ada sesuatu yang jatuh dari langit ke laut. Wow. Ya, itu tadi alur cerita dari film Cloverfield. Gila sih ini, ngeri banget loh. Deg-degannya dapet banget nonton ini. Tapi di sini belum jelas ya. Itu monster tuh apa? Masa iya tiba-tiba turun dari langit ya kan? Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.